Solo QRAM, karena QRAM itu sendirian, kita juga sendirian dong ya. Kita juga sendirian, cuk. Mega Ray di depan ya, barisan depan melawan QRAM gitu. Kalau QRAM sendirian. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita di Pocket Incoming Server Global ya. Server Global ini maintenance reward. Nice, kita dapat maintenance reward. Oke, kita bakal menghajar Juli ya. Kita bakal menghajar Juli cuy. Kita dapat 100. Oh wait, gak usah deh. Kita ngerate ini aja deh, 100 ini. Collection, ini yang belum bintang 12. Oke, kita habisin, nice. Dah. Nah, sekarang kita mau menghajar Juli, cuk. Mana? Gym challenge. Kita menghajar Juli di Snow Point, dan mumpung Snow Point juga sekarang lagi QRAM ya. Dan ini Juli, cuk. Kita singkirkan Juli. Oke, kita challenge. Kita pakai Gardevoir aja ya. Lupa aku ganti, cuk. Lupa aku ganti. Itu tuh ini ya, line up yang aku pakai. Ini adalah line up untuk ngelawan single QRAM ya. Solo QRAM, sorry. Solo QRAM. Oke, ini sih masih gampang ya. Nice, menang. Yang kedua. Kita skip, nice, menang. Yang ketiga. Kita skip, nice, menang. Yang keempat, karena kita ini lawan Palkia, tapi karena kita punya QRAM di belakang jadi aman ya. Punya QRAM di belakang jadi aman. Nah, oke. Sekarang kita coba lawan solo QRAM ya. Kita naikin dulu semuanya deh ya. Kita naikin dulu semuanya, cuy. Oke, ini udah maksimal. Terus nice, kita naikin ini, oke. Oke, aku masih belum mentok ya. Masih belum mentok, ini baru hari Kamis gitu, hari Kamis. Kita sekarang coba ya solo QRAM. Karena QRAM itu sendirian, kita juga sendirian dong ya. Kita juga sendirian, cuk. Mega Ray di depan ya, barisan depan melawan QRAM gitu. Kalau QRAM sendirian, kenapa kita harus bareng-bareng juga kan ya? Kita coba pakai solo Mega Rayquaza. Kita abisin snowflake-nya dulu, cuk. Oke, sembunyi kan? Mega Rayquaza-nya sembunyi, cuk. Mega Ray kuasanya sembunyi nih. Kalian lihat, cuk, snowflake-nya masih ada dua nih kan. Kalian lihat ini dua ya. Ini kita abisin. Set. Set. Nah, kan tinggal satu ya, tinggal satu. Sekarang kita terbangin. Set, snowflake-nya hilang ya. Snowflake-nya hilang harusnya. Turun dia. Des. Oke. Okay. QRAM-nya, aduh. Mega Ray masa mati sih? Please Mega Ray jangan mati dulu, Mega Ray. Jangan mati dulu Mega Ray. Jangan mati dulu Mega Ray. Oke, okay, nice. Mega Ray-ku nggak mati. Set. Cara mengalahkan QRAM hanya dengan satu Mega Rayquaza ya. Coba kalau kalian ngalahin satu QRAM ini, coba pakai Suicune, pasti nggak bisa. Oke. Maaf ya, tidak bermaksud menyinggung siapapun, cuman bercanda aja. Oke, sekarang kita hajar Juli ya. Kalau untuk QRAM itu ya biasalah ya. Harusnya pakai Rayquaza aja kalian bisa lolos kok ya. Kalau kalian ngikutin tutorialku yang pernah aku share gitu, harusnya lolos sih. Tapi memang harus modal Pokemon ya. Jadi harus dengan beberapa Pokemon. Oke, kita lihat si Juli ini pakainya es semua. Aku lupa lagi ya. Kalau aku nggak punya Pokemon air, kenapa aku mau menghajar Juli pakai Pokemon air coba? Aduh. Oke, Suicune, QRAM. Udah, Suicune sama QRAM. Sedangkan si Juli, kalau kita lihat, dia ada Palkia. Dah, kita kalah deh. Kita kalah ya, kita kalah. Gak bisa, ampun Juli, ampun. Oke. Oke, kita menghajar si Valer, Laver aja ya. Menghajar si di Laver ini, cuk. Aduh, Laver. Oke. Laver, coba kita challenge.
pakai Pokemon yang kita punya Mew, jelas kita taruh depan ya, karena dia udah bisa hide gitu, Cuk. Kita taruh depan di sini deh tapi ya. Kita taruh di sini. Lugia kita taruh sini. Yang mati duluan biar si Alakazam. Semoga Garde enggak mati sih ya. Oke, sekarang kita coba challenge. Kita coba challenge. Aduh, langsung mati satu, Cuk. Miuku langsung mati, sumpah. Miuku langsung mati, Cuk. Oke, ini kita kurangin dulu si ini ya, upanya. Aduh, Lugianya kena itu lagi. Oke, kita kasih aura spare untuk si Hupanya ya. Hupa biar yang menghajar Hupa aja deh. Oke. Masih kuat dong, masih kuat dong, masih kuat. Kuat dong. Oke. Aduh. Semuanya jalan ya. Aku lupa, Cuk. Gara-gara ada Mewtwo, men. Gara-gara ada Mewtwo, semuanya jadi jalan, Cuk. Ini aku kena stun lagi ya. Ini pakai mental herb aja ya. Walaupun aku pakai mental herb, ini masih sulit sekarang ya. Setelah dibuff anjir. Setelah Mewtwo dibuff jadi sulit banget. Ah, enggak kuat ini, enggak kuat, enggak kuat ya. Enggak kuat ini, fix banget enggak kuat. Diansinya enggak mati juga. Aduh. Oke, masih dead immune, masih dead immune. Oke, kita coba Miracle Eye, kita langsung bunuh si Diancy, bisa nggak? Walaupun dia masih punya shield, aduh, shieldnya full lagi ya. Shieldnya full. Semuanya jalan ya. Kalau Mewtwo-nya jalan, semuanya jalan, kesel aku sampai ancur. Oke, kesel. Oke, ini kita taruh belakang, ini kita taruh depan. Taruh sini, dah. Kita challenge, coba ya. Semoga Mewtwo-nya kena bucin gitu. Kalau Mewtwo-nya kena bucin, semuanya jadi mudah. Ah, Mewtwo-nya nggak kena bucin, cuy. Coba kita skill 2 sini ya, biar Mewtwo-nya nanti nggak ulti deh. Oke, nggak apa-apa, sama-sama nggak. Aduh, Mewtwo-nya jadi ulti ya. Mewtwo-nya jadi ulti dong. Wait, kita quit. Kita coba ganti deh ya. Kita coba ganti Mewtwo-nya jadi mental herb. Mental herb. Oke, udah ya. Udah kita jadiin mental herb. Terus kita coba masuk lagi ke Laver. Tapi Mewtwo-nya doang ya. Yang aku ganti Mewtwo-nya doang, cuy. Oke, challenge. Kenapa? Biar Mewtwo-nya speednya itu nggak lebih kenceng, Cuk. Biar Mewtwo musuh itu speednya lebih kenceng. Ayo Mewtwo gerak dulu dong, nice kan. Geraknya dia jadi lebih kenceng. Oke, nah sekarang karena dia udah punya rage, biar dia nggak bisa invite semua Pokemon untuk nyerang ya. Kalau dia ulti itu kan invite ya, jadi semua Pokemon bakal nyerang. Nah itu kita bunuh dulu, Cuk ya. Kalau bisa kita bunuh dulu gitu. Gimana cara ngebunuhnya anjir. Wih, Bopanya udah bisa ulti langsung, coba. Dari mana itu orang-orang bisa dapat? Gila. Dari mana itu orang-orang bisa dapat ulti tiba-tiba gitu? Celebi kita bunuh dulu deh. Set. Oke, semuanya jalan ya. Karena kalau Mewtwo ulti itu semuanya jalan. Nah, ini cuy, ini di sini ya, ujiannya ada di sini nih. Ketika Mewtwo musuh ulti, untung ya, untung aja kena itu, Cuk. Kena bucin ya, untung aja kena bucin. Aduh, punya aku kena bucin semua lagi. Alah, Diancy-nya ngeheal lagi, cuy. Diancy-nya ngeheal lagi, ini kayaknya aku nggak kuat deh, fix. Ini setelah diganti jadi, setelah jadi Mewtwo, Mewtwo dibuff juga, jadi nggak kuat, Cuk. Kayaknya gara-gara Jirachi juga dibuff ya. Jirachi kan habis dibuff juga kan. Dan kita nggak tahu gitu, Cuk. Kita nggak tahu buffnya apa nanti. Maksudnya perbedaannya gitu, Cuk. Perbedaannya sebelum dibuff sama setelah dibuff. Hyper Fury yang kita taruh di. Oke, ini aja deh. Si Hupanya kita kirim ke Isekai ya.
Terus ini biar si Mewtwo-nya nggak ulti ya. Nice, Mewtwo-nya biar nggak ulti. Celebi-nya juga udah mati ya. Jadi yang nyetun udah nggak ada, cuy. Yang nyetun udah nggak ada. Ini tinggal yang ngeheal doang nih. Masalahnya ada di yang ngeheal sekarang, cuy. Mati kemudian sih. Nice banget. Super Punch kita bunuh si Hoopa yang di dalam isekai. Mati Hoopanya. Oke, ini kayaknya kita kuat deh. Aduh, Mewtwo-nya ulti dari mana ya? Dia dapat rage point gitu. Tadi tuh udah aku kurangin loh. Udah aku kurangin rage-nya, tiba-tiba ada lagi, cuy. Gila sih. Gila, gila. Oke, kita bunuh dulu nih biar nggak invite-invite ya. Hoopanya please, Hoopanya yuk. Biar kita bisa ngirim ke isekai gitu ya. Aduh, Hoopanya nggak bisa, belum bisa ulti ya. Biar nggak ngeheal ini deh. Oke, please masih punya dead immune dong, please. Nah ini cu, ini biar nggak ulti kita kirim ke isekai si Mewtwo-nya ya. Biar Mewtwo-nya nggak invite cu. Nice banget, kalian lihat cu, akarnya hilang ya. Akarnya si siapa yang kena ke Mewtwo itu hilang. Aduh. Aduh, dua kali lagi. Masih kena cu, masih kena. Ini kalah ini mah. Memang dajal sumpah. Yah, dajal banget sumpah cu. Dajal banget. Oke, gak kuat cu, aku gak kuat ya. Udah, menyerah aku. Oke, jadi mungkin aku cukupin ya cu. Aku cukupin sampai sini dulu cu videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.